ini pembukaannya singkat aja ya, karena waktunya sudah terlalu panjang. Nanti saya akan memperkenalkan diri pada saat bis sudah di dalam perjalanan. Monggo, mau di sini. Sehat ya mas? Sehat. Iya mas Cueng, silakan. Bebas ini ya? Bebas, mau di sini juga bisa. Boleh. Monggo, ya silakan. Sebelum kita melakukan perjalanan ini, mari kita berdoa masing-masing menurut agamanya. Dimulai. Beda sama overland. Tergantung penjemputan dari mana, Pak. Jadi 10 juta sampai 12.500 per day. Apa fasilitas yang didapat selain yang ada di sini semua? Kita menyiapkan full soft drink pada saat pemberangkatan. Soft drink ada buah dan juga ada snack. Jadi kalau yang nyewa ada kelebihan-kelebihan itu tadi pada saat pemberangkatan. Free flow untuk air galon karena kita sudah menyiapkan dispensernya. Gimana mas? Kira-kira harganya ada yang mau ngasih masukan? Musim pilpres rame, amin. Jadi mohon dibantu diinfokan. Ini ada luxury bis dari Bagong Biru. Mungkin yang mau pemilu, ya dong, mau instansi-instansi yang mau antar jemput, kita bisa melayani. Insya Allah, bagaimana? Boleh, Wani Piro. Ada yang nanya, di branding boleh? Boleh. Pokoknya sama saya itu boleh aja.
yang penting wah ini biro gitu ya. Namanya kita bisnis kan ada ya plus minus, take and give nya itu pasti. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Kok kayaknya ngantuk sekali? Belum? Perjalanannya jauh ya? Lumayan. Walah, oke. Mas Heri, mungkin daripada nanti pada ngantuk sama haus ini, ada snack ini. Nah, snacknya di shoot. Karena kenapa Mbak Ami, snacknya di shoot dari situ ya. Jadi ini ada snack dari M-Trans, bisa dimakan, bisa diminum untuk ganjel sambil nunggu nyampe di restorannya. Nah, snacknya apa Mas? Monggo. Sultan kelas. Nah, Sultan kelas Pak Jin. Ini tipenya yang POM Trans. Tahu enggak POM Trans? Pernah dengar enggak? Belum. Pak Jin ini enggak pernah naik bis ya? Hah? Enggak ada pandaan betul. Jadi M Trans itu PO apa transportasi juga, Pak. Dulu berdiri sendiri. Jurusannya Malang Denpasar yang terkenal. Malang Denpasar. Lalu sekarang sudah diakuisisi oleh Pakom. Inilah ada Hidro Koko, ada sosis kencur yang terkenal. Nah, rotinya belum ya. Nanti kebanyakan. Oh, perjalanan kita ke restoran cuma 2 jam. Iya dong. Gak sampai 2 jam makannya habis ini. Nah, terus mohon maaf boleh saya pinjam sedikit. Sambil tak promoin tadi ada karena sponsor jadi harus dipromokan. Ini MK dia yang terbaru ada bikin apa sih? Goodie bag ya, plastic bag ya. Juga ya. Ini baru namanya snack crate. Nah, ini ada ekspresinya terkenal dengan kata-katanya. Sama kayak PO sebelah ada yang suka memberikan kata-kata. Dengarlah bisikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Jangan dengar bisikan mertuamu apalagi rayuan sepiamu. Jadi dia senang bikin tulisan-tulisan seperti ini. Enggak tahu itu di box makanannya ataupun di paper bag yang terbaru ini. Kalau dulu kan paper bag-nya warnanya merah ya. Ini yang terbaru karena akan ada klien-klien yang dihidupkan lagi ya. Diinfokan lagi bagaimana hurufnya siapa fontnya ya kembaran sama yang Bali seperti itu. Jadi terima kasih untuk M Trans. Terus yang kedua nanti juga ada sponsor goodie bag. Nah, sponsor goodie bag dari siapa? Sponsor juga dari Tentrem, dari Rimba Kencana sendiri, terus dari Bagong yang pusat, Bagong Kepanjen, dari Pak Budi ownernya. Nah, Bagong ini sendiri ownernya namanya Pak Budi. Pak Sandi bagian keuangan, Pak Sony bagian operasional dan spare part. Kalau saya nggak salah, seperti itu. Terus yang kedua, Bagong ini sendiri kenapa kok dinamakan Bagong gitu kan? Kan Bagong itu kalau bahasa Sunda itu katanya apa gitu kan? Beda. Nah, kalau Bagong sendiri kenapa dinamakan Bagong PO Bagong? Karena yang pertama, menurut Pak Sandi, waktu itu saya sempat ngobrol, menanyakan sebelum bergabung. Pak Sandi, kenapa kok dinamakan Bagong sih? Karena apa? Perwayangan Punakawan ini yang paling melayani itu adalah si Bagong. Dari sekian layang-layang ini, yang paling mau melayani ini Bagong. Ngayomi. Jadi harapannya adalah PO Bagong ini bisa melayani para penumpang dan penyewanya dengan baik seperti si Bagong ini. Terus alasan kedua kenapa Pak Sandi? Kata beliau, karena almarhum bapak saya dulu, karena gede badannya dijuluki Bagong. Oh, 105. Oh, nggih. Dan kemarin 4. Requestnya itu minta driver double. Oh, dapat driver double ya. Minta kasihkan Pak. Iya. Itu yang tujuannya kemana kemarin? Ke Jogja. Oh iya. Ada lagi? Sudah. Terima kasih loh Mas ya. Jadi ini review dari Biro. Alhamdulillah dapat pelayanan memang harus yang zero komplain tadi, harus benar 100% kita melayani dengan hati seperti itu. Keamanan, kenyamanan memang saya prioritaskan. Saya sudah kasih tahu sama kru saya. Kita ini melayani. Tamu itu adalah raja. Tamu belum minta tolong, sampean harus udah gesit ngelihat.
boleh saya bantu Pak? Boleh saya bantu Bu? Seperti itu. Itu namanya kita apa? Melayani dengan hati. Driver kemarin bukaan itu harus sebetulnya. Ini standar untuk pariwisata. Oh, alhamdulillah. Jadi ada review bagus, driver pariwisata Bagong Biru standarnya memang harus membukakan pintu. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kru-kru didengar ya Pak Deni ya. Jadi seperti itu memang. Saya menatar itu benar-benar. Ya alhamdulillah memang bapak-bapak yang ada di Bagong Biru ini beliau-beliau standarnya memang sudah tahu gitu. Standar pariwisata seperti apa. Bangga saya punya beliau-beliau ini. Karena kalau kita sharing ya, bukan hanya saya memerintah, tapi saya lebih senang dengan beliau-beliau ini sharing. Gimana Pak? Komunikasi itu karena nomor satu, Pak. Mbak, komunikasi itu nomor satu. Kalau kita hanya merintah, yang jelas mereka nggak akan pernah bisa bekerja dengan maksimal. Saya masih ono, ya saya lupa jelaskan, ada mejanya Pak. Di sebelah situ ya, betul, itu dekat ada mejanya. Ya apa Mbak? Enak. Pak De, gimana? Baru pertama kali naik bis ini? Maksudnya naik bis baru pertama kali atau udah sering? Sering. Oh, kalau umroh. Kalau yang wisata? Belum, kalau wisata enggak. Wisata enggak pernah ya? Enggak pernah. Tapi kalau ini pertama kali di mana? Keren. Apa namanya? Kalau cari pasangan namanya nanti bisa di shoot yang situ yang normal Pak. Jadi enggak harus ini kan. Nanti kan ada kita ada beberapa job yang di garasi tadi. Jadi ada pilihan ada yang sini 48, 45 itu yang harganya normal. Kasarannya itu price list untuk yang apa yang kurang lebih target saya 6 bulan, kalau sudah membaca semua baru
gimana ini yang harus ditambah gitu loh. Kalau luxury ini kan ekstra aja, yang penting punya, jadi kalau dibutuhkan aja gitu. Penutupan, ada pembukaan, ada penutupan. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Kota Malang. Sebentar lagi kita nyampe di garasi Bagong Biru Pariwisata. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau hadir atas undangan dari saya dan Bagong Biru Pariwisata. Pak De juga terima kasih sudah mau bergabung untuk kami tatur. Terima kasih sudah mau hadir. Mas Adi dari Probolinggo, terus teman-teman semua, Mas Cueng, udah dari jauh-jauh Semarang sampai dibela-belain ke sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang enggak bisa kesebut. Saya sangat benar-benar terbantu. Semoga teman-teman bisa membantu promo juga, bisa diposting di Instagram. Terus teman-teman juga mendapatkan sensasi yang berbeda hari ini, dari yang luxury sampai mencoba yang medium bis dari Bagong Biru Pariwisata. Sebelumnya minta maaf juga kalau saya ada kalimat kurang-kurang dalam servisnya, tapi hari ini saya cukup lega karena bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga next time ya kita bisa berjumpa lagi. Untuk yang mau nongkrong, mau ngopi-ngopi sama Mas Heri atau sama saya di garasi, pas saya ada di garasi, monggo dengan senang hati. Mau yang belum sempat ngeliput, nanti kalau sudah beres semua bisa main-main ke garasi ya Mas Wildani ya. Mas Dimas ya, terima kasih banyak loh untuk semuanya. Nanti ini ada pembagian goodie bag di garasi, sponsor dari Tentrem, Rimba, sama Bagong sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.